Hadir ada dari beberapa daerah, yakni dari Pamekasan, dari Malang, dari Tulungagung, dari Surabaya, dan mungkin ada juga dari perwakilan Nuriba dari Jakarta. Ya, jadi dalam rangka kita akan bersiar bagaimana kita bisa datang ke Baitullah. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan berumroh sampai dengan sekarang? Ada? Bismillah. Kita niatkan dari sekarang dan insya Allah kita akan ketemu nanti di Baitullah. Untuk itu, kalau kita sudah niat dan dipanggil sama Allah, tentunya niat itu harus betul-betul kuat dan tiarkan. Marilah kita supaya lebih kuat lagi niatnya, kita akan membaca talbiyah agar niatan yang baik dan yang kuat ini disegerakan sama Allah untuk datang ke Baitullah. Untuk itu bisa ngikutin saya, tapi mohon bisa berdiri. Kita tiga kali aja nyampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan sama Allah, berilah kesempatan kami, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz bin Ibrahim Baswedan. Saya dilahirkan di kota Surabaya. Saya pertama berprofesi sebagai tenaga pemasar di salah satu farmasi. Saya tekunin lebih dari 17 tahun. Kemudian Allah telah memberikan jalur yang berbeda. Kemudian saya menekunin di bidang travel bag. Ya, awalnya tas kelahiran bidan sampai kepada koper-koper yang kita buat sendiri. Dan sampai sekarang, alhamdulillah kita dipercaya sebanyak 70 travel agent di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa di mancanegara. Syukur alhamdulillah, dan berjalan sampai dengan saat ini. Kemudian 3 tahun yang lalu saya diminta sama salah satu kawan untuk membuat salah satu travel agent atau penyelenggara umroh dan haji. Kebetulan domisili saya di Jakarta, ada salah satu travel yang dijual namanya Al Aziziyah. Subhanallah. Allah seperti mempertemukan nama saya Abdul Aziz, travelnya Al Aziziyah. Dan Aziziyah itu kan satu daerah antara kota Mekah sama Mina. Jadi sangat familiar. Nama PT-nya adalah Asia Mandiri Wisata Islami. Dan tahun ketiga ini, syukur alhamdulillah, kita sudah memberangkatkan beberapa kali, ya. Di bulan Oktober kemarin kami berangkat
tanggal 25 bersama 52 jamaah. Dan di bulan November ini kita ada 8 kali keberangkatan, alhamdulillah. Ya, yang tahun kemarin kita masih mampu memberangkatkan sekitar 750 jamaah, dan insya Allah tahun ini kalau diridhoi sama Allah dan mendapatkan petunjuk, mudah-mudahan kita bisa 2000 jamaah di tahun ketiga ini, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya akan berikan gambaran tentang umrah. Mungkin di antara Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah berumrah dan juga sudah pernah memberangkatkan jamaah-jamaahnya seperti yang ada di sebelah kanan kami ini. Dari Pamekasan sudah beberapa jamaah diberangkatkan oleh beliau bersama kami. Kemudian juga di sebelah kiri jamaahnya juga masih di Madinah menuju ke Mekah karena keberangkatannya tanggal 15 November.